Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya lur di channel Mi Taufik 88 official dulur. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di Desa Getaan Banyumanis lur. Ini ada Ceria Audio lur. Ini untuk persiapan orkes lur. Ini untuk orkesnya namanya kurang paham lur. Yang pasti katanya playernya Kasnadi ya lur. Kasmadi katanya. Ini untuk Ceria Audio membawa 12 subwoofer single lur. Ini memakai box keongan sama box planar lur. Ini ditata kanan kiri panggung. Oke lur, kita sepil lebih dekat. Oke, ini yang kanan kiri memakai box keongan lur. Ini memakai box keongan. Dan yang tengah ini planar double 2 box lur. Planar double 2 box. Dan yang paling ujung ini ada keongan lagi. Dan untuk 15-nya ini memakai box anak gajah lur. Dan untuk clean array-nya ada 3 biji. Ini 10N double plus tweeter ya lur. Ini untuk atasannya sangat mending. Dan ini penampakan dari belakangnya lur. Kanan kiri sama lur. Ini juga sama lur, yang kanan kiri juga memakai keongan dan tengah 2 box planar double. Dan untuk 15-nya memakai box anak gajah lur. Ini sama untuk clean array-nya 10 in kali 2 plus tweeter ya lur. Ini untuk keseluruhannya 18-nya ada 8 box lur. Untuk yang 4 box keongan single dan yang 4 box planar double. Dan untuk anak gajahnya ada 2 biji, yang satu di sini, yang satu udah di sebelah sana. Dan untuk clean array-nya ada 6 biji lur. Ya ini untuk sound terop ya lur. Ini untuk sound terop ada box NMAX ini ya lur. Ini ada box NMAX kali 2 dan 15 innya kali 2 ada box planar lur. Dan untuk clean array-nya 12 in single plus tweeter ya lur. Ini untuk sound teropnya lur. Oke, kita langsung sepil ke power dan aksesorisnya Ceria Audio ya lur. RDW ND6001 MK2 kelas GB ya lur. Dan ini yang paling atas untuk mic head-nya memakai RDW ND15 Pro lur. 4 channel. Kanan kiri sama lur. Sama untuk kanan kiri, yang paling bawah memakai pas audio MC6000 dan yang atasnya ada RDW ND6001 MK2 kelas GB lur. Dan yang paling atas 4 channel memakai RDW ND15 Pro. Ini untuk kontrolnya miris mas. Dan untuk lightingnya beam memakai 1 2 3 4, beamnya ada 4 biji. Dan untuk parletnya ada 1 2 3 4 5 6, untuk parlet ada 6 biji dan bolanya ada di atas. Kita langsung sepil ke aksesoris lur.
Nah, ini untuk mixer liftingnya memakai DMX 512. Untuk aksesorisnya yang paling atas ada efek Alexis Lur memakai microfet, dan yang bawahnya power timing seri SR328, dan untuk bawahnya memakai crossover DBX 234XL, dan untuk defragnya memakai DBX. DBX defrag 2 ini 200 tak 280 ini mas. Dan untuk kompresnya memakai Behringer. Dan untuk equalizer ini yang dipakai untuk kontrol memakai DOD Pro 1231. Dan ini ada CA18, ada 2 biji untuk kontrol untuk monitor. Dan yang paling bawah panel 3 pas. Dan untuk mixernya memakai Allen head YED 428. Ya, itulah amunisi-amunisi yang dibawa untuk ceria audio, lur. Oke, kita langsung dengarkan cek soundnya, lur.